Dia boleh tanya hukum,
agar dia boleh tanya masalah, agar dia boleh luahkan perasaan dia. Dia cerita kata sebab dia kata dia tak sembahyang sebab apa? Dia nak marah. Dia pernah bankrupt satu ketika dulu. Dekat 15 tahun dulu dia cerita, dia pernah buat bisnes bankrupt. Dia kata sebelum ni ustaz saya tak pernah lupakan Allah Taala. Saya baca Quran, saya ikut apa nama, ikut ajaran-ajaran yang mak ayah saya buat, pergi sembahyang kat masjid, pergi buat apa yang orang suruhlah, buat sedekah, buat amal jariah. Tapi bila saya bankrupt, saya kata Allah ni zalim. Dia marah Tuhan ni. Dia marah Tuhan. Ni sama macam apa yang berlaku pada anak Yusuf Haslam, Datuk Yusuf Haslam. Siapa dia? Samsul Yusuf. Dia kerugian besar tuan-tuan. Bukan kalau ikutkan bapak dia, Datuk Yusuf Haslam. Dia bukan rugi jutaan ringgit. Dia kira balik modal je. Yang dia buat kita, apa ni, gangster yang kat Thailand hilang tu. Apa gangster pun saya pun tak tengok sangat. KL gangster 2 ke 3 wallahu alam. Dia kira balik modal. Dia habis 4 juta balik 4 juta. Lebih kurang gitulah. Ataupun 4 juta lebih sikit. Makna untung tu tipis sangat. Bagi orang bisnes setakat 2 3 400 ribu tu bukan untung nama tu. Dia panggil macam token lah. Bagi dia orang kos 4 juta mesti untung 4 juta. Makna 8 juta mesti terjual. Maknanya mesti 4 juta tu masuk dalam poket. Mesti balik modal sekali ganda. Tuan-tuan, diorang juga ingat itulah rezeki sebenarnya. Bayangkan, Yusuf, apa ni, Datuk Yusuf Haslam kata bukan rugi ustaz. Cuma tak untung. Dia kata tak untung ni masuk untung besar. Saya sembang dengan Datuk Yusuf Haslam. Dengan Syamsul Yusuf pun saya cerita. Itu yang keluar cerita munafik tu. Dia semua cerita dia tu ada orang kata apa? Ada sejarah tu, munafik. Dia macam-macam dia melawan diri dia. Tapi dia kaitkan cerita hantu pula. Tapi nak cerita, dia buat cerita tu sebab apa? Dia nak kaitkan dengan kehidupan dia. Yang terbaru dia buat keluar cerita apa ni? Allah, nak sebut orang bayar. Apa? Isolasi. Isolasi ni aku tengok pun tak berapa faham. Dia cerita tentang bercakap seseorang, dia macam nak marah diri dia. Itu pun ada kaitan dengan kisah yang masa dia bankrupt. Bukan bankrupt, dia rugi besar. Bagi dia rugi besar. Seorang businessman dia anggap itu sebagai rugi. Empat, habis rugi masa, rugi segala-galanya lah. Jadi dia macam stres. Dia pergi dekat tu, dia macam dia luahkan perasaan. Dia kata, kenapa aku? Ayat dia, kenapa aku? Aku tak pernah buat jahat kat orang. Kenapa kau salah? Kau tak untung aku? Kenapa kau ambil nikmat ni daripada aku? Allahuakbar. Dia menangis. Kalau dia cakap bab ni, dia menangis. Yusuf, apa ni, Syamsul Yusuf ni akan menangis. Confirm akan menangis. Sebab dia rasa bersalah. Sebab dia salahkan Allah Ta'ala. Dia menangis. Memang dalam TV dia cakap dia menangis. Dia cakap dalam forum dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa macam Allah menzalimi dia. Padahal tidak. Allah nak tolong dia. Allah nak sedarkan dia. Dulu dia kata sebelum dia rugi besar ni, sembahyang dia lintang pukang. Sembahyang dia lintang pukang. Sembahyang kadang-kadang tak. Banyak yang tak sembahyang daripada sembahyang. Jadi akhirnya Allah ajar. Pap, kau tak untung. Dia pergi sampai dia luahkan perasaan, lah kali dia pergi Mekah. Dia kahwin, dia pergi Mekah. Isteri pula banyak bagi sokongan, lah kali taubat. Insaf, ya Allah, dia kata aku rupanya salahkan Allah Ta'ala. Jahatnya aku ni. Yeah. Lah kali dia balik buat cerita munafik. Dia balik buat cerita munafik, masa tu dia buat satu-satu, dia the only cerita, satu-satunya cerita, hantu yang ikut syariat. Hantu pakai tudung, Nabilah Huda tu pakai tudung. Mana cerita lain pakai tudung? Tak, Nabilah Huda tu pakai tudung. Hantu tak buka tudung langsung. Mak hantu pun tak buka tudung. Tengok, nak cerita semua pakai tudung. Sampai kawan-kawan yang sama-sama mikir ni kata, eh, dia kata boleh untung ke? Siapa nak buat? Habis lari orang kawan-kawan keliling ni. Tuan-tuan, itulah filem yang pecah rekod sampai untung 19 juta. Kos berapa juta? Dalam 4-5 juta. Dia untung hampir 10 ke 15 juta. Bayangkan tuan-tuan, ni yang Allah nak bagi tuan-tuan. Sama juga macam sahabat ni. Dia kata, ustaz, 15 tahun lepas saya rugi ustaz dalam bisnes. Kawan tipu saya ustaz. Saya hampir tak tahu tujuan hidup. Saya kata Allah ni zalim. Dia suruh saya sedekah, saya sedekah. Saya zakat tak pernah tinggal. Maka saya buat semua tu. Tapi Allah rugikan saya dalam bisnes. 15 tahun tak semayang. Sekarang bisnes dia dah kembali stabil. Dia dah balik, alhamdulillah dah ada duit. Dah ada rezeki lebih. Alhamdulillah anak-anak semua dah berjaya masuk universiti. Cuma dia rasa kosong hidup dia. Ha, tengok. Dia rasa kosong, dia kata,
Dia tanya, "Ustaz, macam mana saya nak cover balik dosa-dosa saya yang lepas? Saya rasa berdosa sebab Allah sebenarnya nak uji saya. Allah bagi balik nikmat tu. Cuma dia nak uji saya masa dulu. Nak tengok saya sabar ke tidak." Ada orang, Allah bagi, kita buat semua yang Allah suruh, tiba-tiba ada ujian. Betul tak? Allah nak uji sama ada kamu sabar ke tidak. Segala arahan Allah kamu buat, tapi kamu sabar tak? Kamu sabar, aku tambah lagi. Tapi ada orang dia tak sabar, Allah tarik sikit-sikit, dan kadang-kadang Allah bagi terus nikmat itu kepadanya. Tengok kan? Alhamdulillah, tadi dia jumpa saya sembang, dia tanya saya, "Boleh tak saya nak, macam mana cara saya nak cover balik dosa-dosa saya tu? Khususnya sembahyang, sembahyang-sembahyang yang lepas." Saya kata, "Tuan, qada je lah." Dia kata, "Ustaz, nak qada macam mana ustaz? Banyak sangat." "Tak apa, qada sekadar yang mampu." Sebab ada ustaz bagi tahu kat dia, kalau nak qada, qada panjang. Maknanya kena qada. Kalau boleh jangan jangan keluar rumah sembahyang, jangan tinggal. Woi. Dia bagi fatwa ikut sempat dia bapak ni. Tuan-tuan, maksud qada ni, qada mengikut kemampuan. Kalau dah 15 tahun, kalau setakat 3 hari kita tak sembahyang, 1 hari tak sembahyang, itu kita qada sekali jalan lah. Kan? Semalam daripada subuh sampai malam tak sembahyang, maka qada lah hari ni semua kita sembahyang. Lepas subuh 2 rakaat. Dah, zuhur kan 2 rakaat. Kan asar tambah 4 rakaat. Lepas asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Habislah. Kita selesaikan sekaligus. Ada ulama kata sekali jalan aja. Kita qadakan semua sekali. Tapi sekarang ni dia ni dah 15 tahun. Saya cakap, "Bang, sekarang ni jangan risau, abang qada je. Anytime abang nak qada, qada. Tapi ingat, fikir untuk akan datang. Sekarang ni abang dah ada masa, Allah dah bagi peluang untuk abang bertaubat. So sekarang pilihlah jalan untuk taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha." Taubat kepada Allah dengan taubat-taubat sesungguh-sungguh ni. Jadi sekarang ni semayanglah. Lepas ni subuh semayang, zuhur semayang, asar semayang, jangan lupa. Cuma qada tu buat sampailah kita mampu. Maknanya sampai bila? Sampai kita mati tak apa. Sebab dah 15 tahun, banyak kan? Banyak masa, sampai kita mati. Kalau boleh maknanya 15 tahun, maknanya nak qada tu 15 tahun pula, lebih kurang gitu. Maka kita buatlah qada sekadar yang kita mampu. Setiap hari kita semayang-semayang. Sekarang ni umur saya tengok tadi dah 50-an, awal 50-an. Nak cerita dia dah mula insaf, saya kata buatlah sekadar yang termampu. Ha, itu yang diajar oleh Islam. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, kita ni beruntung lah. Beruntung. Sebab apa tuan-tuan? Allah sayang kat kita, dia bagi kita peluang untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab kata Allah Ta'ala, "Innahu man ya'ti rabbahu mujrima." Sesiapa yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mujrim, berdosa pada Allah, berdosa pada manusia. Dosa pada Allah ni macam-macam kita buat. Macam tadi saya kata semayang, Allah suruh buat segala arahan yang terdapat dalam Al-Quran, kita tak buat. Yang kita risau dengan Allah ni tak ada masalah. Allah maafkan. Allahu ghafurur rahim. Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita minta sekarang, Allah maafkan. Sekarang ni, masalah sekarang dengan manusia. Tuan-tuan, dosa dengan manusia banyak mana kita buat. Waktu kadang-kadang saya takut tuan-tuan bila fikir nasib kita ni. Dosa dengan manusia ni macam-macam. Tambah-tambah sekarang ni dalam laman sosial yang macam-macam. Kata Nabi SAW tentang dosa dengan manusia ni, satu benda yang boleh kita ambil perhatian. Nabi SAW beritahu pada para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal hayah." Malulah kamu kepada Allah dengan malu sesungguh-sungguhnya. Maksud malu-malu yang sesungguh-sungguh ni, bagaimana sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami dah malulah dengan Allah Ta'ala. Macam-macam kami buat dah." Nabi kata apa? Tak. "La, laisa zaka walakin." Bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi malu yang sesungguh-sungguhnya, "Antahfazar raksa wa ma wa'a." Kamu kena jaga ni komponen kepala kamu ni. Bila kaji balik, ulama kata macam mana komponen kepala? Kata Imam At-Tirmizi, hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bagaimana kamu jaga kepala kamu ni? Tuan-tuan puan-puan, apa yang ada dalam kepala kita? Ha? Ni, komponen kepala ni. Ha? Otak. Yang paling penting, yang selalu buat dosa ni, mata. Betul. Tuan-tuan, mata kita berapa banyak kita buat dosa pada manusia? Ha, mata, mulut lagi. Kita tengok mata tu. Mata saja pun kita tengok orang, kadang-kadang kita tengok orang dengan mata sebelah mata. Tak? Tengok kakak baju buah. Kita dengan mata bawa pada hati.
Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'uba. Sebab tengok orang dengan mata hina. Ah, ni manusia tuan-tuan. Tu sebab kita tak boleh tengok orang dalam keadaan bi'ainil haqir. Tak boleh tengok dengan orang dengan mata yang hina. Patut kita kena, oi, hebat. Kita kena baik sangka pada orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang tu, Allahuakbar. Orang kata apa? Baik sangka lah. Buddha cerita kalau tengok orang ni, kena baik sangka. Contoh, kita tengok orang, kenapalah nampak muka tua. Eh, tua ni muka ni, tua ni. Kita buruk sangka pada dia. Sebab mata. Orang tak ada anak. Sebab mata. Kita berdosa sebab orang tak ada anak, kita berdosa. Apa maksudnya? Orang tak ada anak. Ha? Kita yang dapat dosa. Kenapa? Ini panggil dosa berangkai dia panggil. Tak pasal-pasal kita dapat dosa. Contohlah. Haji dia anak dia ada masalah. Nampak budak tengah main tu. Ada orang, dia tengok dia, dia patut kita ni, tuan-tuan, jaga. Mata ni, kalau kita tengok orang, tak ada anak, apa yang perlu kita buat? Ha? Apa? Doa. Ha, doa. Tapi doa, doa yang beradab. Jangan doa depan dia. Doa depan dia orang tu tak ada anak. Oh, tak ada anak ya. Ya Allah, saya doakan moga cepat dapat anak. Kata. Terasa hati orang tu. Kita senyap-senyap lah. Ya Allah, Tuhan, kau berikanlah rezeki anak kepada orang. Kecuali dia luahkan perasaan pada kita. Kak, tak tahulah kak. Bang, tak tahulah bang. Saya dah kahwin dekat 5 tahun, 10 tahun. Tak dapat anak lagi. Apa kita cakap? Saya berapa ramai orang datang jumpa. Dia kata, ustaz, saya tak tahu lah ustaz. Dah 11 tahun kahwin, tak dapat anak. Saya jawab apa? Jangan risau. Allah maha kaya. Ada sebab Allah lambatkan dapat anak. Kadang-kadang kita kahwin 11 tahun tak ada anak. Itu baru sikit. Imam, apa nama, Nabi Ibrahim berapa lama? 90 tahun lebih. Baru dapat baby. Jadi oleh sebab itu, sabar. Fikir. Usaha. Cari penawar. Tak kisah. Tak ada masalah. Betul tak? Macam-macam. Cuma dia kata-kata, ustaz tolonglah, saya dah macam-macam cari penawar. Apa yang boleh saya buat? Ha. Ini kadang-kadang kita boleh jawab juga. Saya kalau orang dah tanya, saya akan bercakap. Tapi kalau orang tak tanya, saya takkan tanya orang. Saya takkan tanya. Minta maaf, saya takkan tanya. Sama-sama sekarang zaman kita pun tak tahu tu kan. Orang nak jimat, dia tak mau anak. Dia kata, eh mana anak? Ha, silap boleh kan? Dia buat gitu, faham-faham lah. Kenapa gini? Tanya pula orang tu. Sebab kita melihat, Allah suruh tengok mata. Mata ada guna tengok untuk kebaikan. Ha. Kenapa tak? Tak ada anak kan? Ha. Kita tengok. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, ustaz, saya kahwin nama ada ustaz, ni macam mana tak ada anak lagi? Ha ni, kawan. Pensyarah UVC, bukan UKM lah pastinya. Kan tuan-tuan cari lagi UKM lagi. Tak ada anak, suami dia pensyarah, isteri dia pensyarah. Sama-sama sibuk. Jadi, kahwin dah dekat sebelah, dekat 11 ke 12 tahun. Tak ada anak. Dia kata, ustaz, boleh bagi tip lah. Dia main kat pejabat saya UKM. Saya kata, saya pun tak tahu. Cubalah pergi kat Darul Syifa. Saya kata, Darul Syifa Datuk Arundin, dia banyak macam-macam tip ada. Dia orang lama kan, perubatan Islam. Saya ni belajar je. Tapi, saya tak berubat. Datuk Arundin arwah berapa kali jumpa dekat Darul Syifa. Hantar bila nak datang sini? Berubat. Masalah nak berubat apa? Aku sendiri pun tak sempat. Nak tukar baju. Tengok, sampai dari airport ni. Tak sempat mandi ke ni? Kira nak tukar baju, ni lah baju pakai. Nak cerita, tak sempat. Sibuk sangat, tuan-tuan. Ni sehari baru nak pergi bawa makan, family. Lepas tukar malam ni kat Seremban. Esok kat Shah Alam. Tukar-tukar lagi tu lah, hidup. Jadi, dia kata, ustaz, dah pergi ustaz. Datuk Arun dah suruh buat gini, ambil kayu, akar apa benda tu, letak bawah katil. Macam-macam akar dah bawah katil. Tak jadi juga lah, ustaz. Saya kata Allah. Saya ada satu tip. Tapi tip ni bahaya tuan-tuan. Saya pun cakap lah kat dia. Ginilah doktor, prof. Isteri dia ada kan, isteri dia. Ada satu tip ni tapi berani atau tidak lah. Kahwin seorang. Prof ni, oi, yo, ustaz. Ini berat kata. Yang berubah tu, eh ustaz ni apa orang minta pandangan cakap macam tu. Saya kata bukan. Dah tadi saya kata, pergi jumpa Datuk Arudin, hang tak nak, hang kata dah baca-baca akar. Kan yang hang duk tekan aku nak cari pandangan, aku tak ada pengalaman. Jadi kita adalah orang cerita, orang tua-tua cerita, lepas tu kita kaitkan pula dengan zaman-zaman Nabi Rasul-Rasul dulu. Nabi Ibrahim lambat dapat baby kan? Dia kahwin dengan siapa? Allah arahkan
Siti Sarah kan nampak dapat baby. Lain kali Allah arahkan kahwinlah dengan Siti Hajar, pembantu kepada Siti Sarah. Tuan-tuan, saya kata ini bukan cakap kosong. Yang cakap ni orang tua-tua dulu. Kat saya, saya pergi ceramah, orang cerita kena buat gini-gini. Satu. Yang kedua, dia kata ini sunnah Nabi Ibrahim. Lagipun dah 11 tahun daripada kita duk, suami kita pergi kahwin, curi-curi kahwin kat Thailand, kat apa, dekat Lombok. Baiklah prof bagi siap-siap. Lagi senang prof tolong cari pelajar-pelajar prof bagi terus kat dia. Dia, oh, good idea. Hak perempuan ni, saya tengok muka, hak lelaki dia kata, tengok. Hey, you sure? You betul ke ni? Dia tanya. No, bagi IPK dulu. Hak perempuan, nanti bagi IPK dulu. But, that is good idea. Better I yang bagi kat you, daripada you cari sendiri. Jadi, saya pun turun sampuk. Tapi kalau nak bagi pun, biarlah berpatutan. Jangankan bagi-bagi, biar saya cari, tak tahu, gigi tak ada. Suami pun tak lalu. Cari yang betul-betul kita tengok pun puas hati. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Biar saya fikir. Dia kata ada tip lain. Tak ada. Ni tip terakhir dia kata. Tuan-tuan, saya tawakal dulu. Berani cakap gitu tuan-tuan. Sebab Nabi Ibrahim, dia kahwin dengan Siti Sarah. Dia kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar mengandung, bersalin. Lah, maka Siti Sarah pun mengandung. Dia kata, mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Kita tawakal. Tengok-tengok tuan-tuan. Lepas beberapa bulan, prof telefon, Ustaz, jemputlah datang perkahwinan saya. Hei, ya betul eh? Ni, dia punya apa? Isteri dah cari. Siapa dia? GRA dia. GRA ni, dia punya pembantu penyelidik. Dia kahwin kan? Budak baik tu lah. Allahuakbar. Dia kahwin, hak nombor dua ni mengandung selepas beberapa bulan pula. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz mengandung. Oh, suka lah ni prof ni. Sebab dia pun dah tua tu kan? Dia mengandung, tak lama lepas tu, isteri yang pertama mengandung juga. Saya kata mujur mengandung, kalau tak mengandung mati aku kata. Kita main bagi tip yang kadang-kadang benda yang kita kaitkan dengan orang lama-lama cerita, lepas tu dengan apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, Alhamdulillah berlaku. Ni alah kawan saya apa Muslim, Ashraf Muslim kan, dia kahwin nombor dua, isteri pertama pun mengandung juga. Tengok, Allah tu maha kaya. Itu sebabnya kadang-kadang ada hikmah kenapa Allah lambatkan. Banyak hikmah tu buat saya kata jangan kita buruk sangka pada orang. Mata bila tengok orang, baik sangka pada orang. Jangan cepat sangat kita ni buruk sangka dengan mata. Berapa banyak kita buat dosa dengan mata. Itu sebabnya mata ni boleh menyebabkan kita jadi orang mujrim, orang berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So nak jaga mata ni dalam mudah je. Yang Nabi suruh jaga. Apa yang boleh kita buat dengan mata? Tengok Kaabah. Apa dengan mata yang kita boleh buat? Tengok mak bapak. Yang ketiga, tengok Al-Quran. Yang keempat, tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya pernah sekali tuan-tuan duduk naik kruz daripada Penang sampailah ke Krabi, Phuket. Program TV Al-Hijrah. Bayangkan kita duduk atas kruz tu, telefon tak boleh pakai. Tak boleh nak kontak siapa-siapa tengah-tengah laut. Betul orang kata apabila kita berada di tengah lautan, kita berada di udara tuan-tuan, nyawa kita bagaikan di hujung tanduk. Kapal terbang. Cuba bayang kita duduk atas kapal terbang. Anytime kapal terbang tu boleh jatuh. Betul tak? Anytime kapal terbang boleh jatuh. Anytime. Kita duduk tengah-tengah laut, kapal yang belayar tu boleh karam bila-bila masa dengan izin Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bayangkan kita duduk tengah-tengah laut pun tidak ada pemandangan lain kecuali laut. Saya duduk tengah-tengah petang, masa tu nak dekat sebelum maghrib. Saya duduk dengan seorang penerbit TV. Saya cakap kepada dia, dia kata kau bayangkan, cuba kita tengok. Betapa kerdilnya kita di tengah-tengah laut. Itu baru di tengah laut. Saya rasa insaf yang luar biasa. Itu sebab kalau tuan-tuan ada rezeki, pergilah. Berjalanlah di muka bumi. Allah suruh, fasiru fil ardi fanzur. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, tengok bagaimana Allah azab orang-orang sebelum ni, dan kamu ambillah iktibar atas segala nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan, kita duduk tengah-tengah tu, Allah boleh tarik. Bayangkan kalau kita jatuh, habis kita. Sebab kita naik kru belakang tu kalau kita terjun, boleh terjun belakang tu. Kita terjun, kalau orang nak bunuh diri, kata dia hilang-hilang masa depan, kata tak ada masa depan. Pun dia terjun belakang, tak ada orang tahu. Tuan-tuan, seorang-seorang kita kapal besar tu. Terjun bawah tu tak ada lah.
Tuan-tuan, nak cerita, itu baru duduk di mana? Duduk atas kapal di tengah laut. Bagaimana kita dipandang masa Allah Ta'ala? Masa tu kita kesunyian, tuan-tuan. Yang teman kita adalah amalan-amalan kita. Itu sebab mata ni, gunakanlah. Bila kita tengok nikmat-nikmat Allah, kita hisap dengan tubuh badan kita. Kalaulah, 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 kalaulah. Walaupun laulah mina syaitan, laulah ni, kalau-kalau ni semua daripada syaitan. Kalaulah aku derma, ay. Nak buat baik, itu daripada syaitan. Macam contoh, ish, kalau aku derma dulu, dah dapat. Kalaulah asumayang dulu, dah gini. Kalaulah aku tak cerai dia, gini. Itu laulah mina syaitan. Tapi kalau lau, kalau untuk tengok kebaikan, kalaulah aku mati tengah-tengah laut ni, apa yang aku nak sembah kepada Allah Ta'ala? Itu adalah lau yang baik, kalau yang baik. Itu sebab tuan-tuan perempuan, cuba kita muhasabah mata apa yang kita buat dengan Allah Ta'ala. Telinga, apa yang kita tak buat dengan telinga ni? Dengar orang bercakap, burukkan orang, telinga. Itu sebab saya semalam, yang bawa saya dekat dekat Penang, Haris, saudara Haris, dengan AK. Budak dua orang ni bagus, tuan-tuan, orang Penang. Dia orang ni kerja dia, tahu tak? Kerja dia khidmat untuk penceramah-penceramah, ustaz-ustaz yang datang ke Pulau Pinang untuk ceramah. Dia akan ambil ke airport, dia akan bawa pergi makan, lepas tu bawa pergi ceramah, lepas bawa hotel. Gitulah budak dia. Dua orang. Dan dia merupakan orang yang bawa almarhum Datuk Harundin bila sampai di Pinang. Datuk Harundin akan telefon budak dua orang. Haris. Haris ni pun kalau dia nak datang ke Session 2 ni, rumah Datuk Harundin, dia telefon Datuk Harundin. Datuk kata, "Mai, semayang subuh tak ni?" Dia suruh semayang subuh tu, tuan-tuan. Kira bukan apa, budak tu datang dari Pinang. Dia start pukul kereta pukul 2 pagi sampai-sampai subuh kat sini. Semayang kat rumah Datuk Arudin. Nak kata rapatnya hubungan mereka ni. Sampai dia pernah jalan dengan Datuk Arudin nak masuk hotel. Datuk Arudin tu sibuk balas-balas SMS. Jalan-jalan buka pintu dekat dekat hotel mana, dekat Pinang lah. Dia masuk-masuk. Datuk Arun ni punya tak tahu, dia harap kepada budak ni masuk dalam bilik hotel. Rupanya tabung haji Penang ni tersilap bagi ni kunci bilik. Dia pergi bagi bilik orang. Bila masuk-masuk tengok budak-budak dia orang ni, apa sah ni? Ada coli yang bermuah ni, tergantung. Datuk tu sibuk ni. Datuk kata, apa sah ni? Kenapa hamba duduk dia ni? Ustaz, ni rasa bilik orang lah, ni coli. Coli siapa? Coli hang tak? Yeah. Datuk Arun ni kan dia lawak. Nampakkan coli ke? Bukan ustaz, bukan. Kita salah bilik ustaz. Dia keluar balik. Dia keluar balik. Punyalah baik Datuk Arun ni dengan dia pun. Bila dalam kereta dia kata, Ustaz Arun ni dia ada satu perangai. Perangai ni semua kena ikut. Kalau dia akan bawa. Dia orang ni dah tahu sangat perangai Datuk. Dalam kereta, pantang pertamanya dalam kereta, jangan cakap hal orang. Budak dua orang ni, duk cakap tentang bini pemimpin tu, isteri orang tu, pemimpin ni, cukup pantang. Dah, diam. Jangan cakap hal orang. Please, jangan cakap hal orang. Nanti kalau katakan tak pasal-pasal orang tu taubat, jangan melibatkan saya nak kena minta maaf dengan orang tu. Tengok. Datuk Arun dia tegur budak dua orang. Tu sebab budak dua orang ni sampai hari ni tak cakap hal orang. Dia takkan kutuk orang sebab dia belajar daripada didikan Datuk Arun dia. Yang kedua, dia belajar dan Tok Guru ni tak bagi, apa dia? Orang kata apa, macam tolak orang kat depan. Kan bila dia jalan, kan budak-budak ni jaga kat depan. Dia cukup pantang, tolak orang. Itu dia pantang. Nak tolak kat belakang, jangan tolak kat depan. Dia kata biarlah orang nak salam aku. Dia sampai peringkat gitu. Dia ajar tu adab tuan-tuan. Ini benda yang patut kita ikut. Tapi tuan-tuan, kita kadang-kadang telinga ni suka dengar benda yang tak. Dia dengar kutukan orang, kita burukkan orang. Saya pun tak faham apa tuan-tuan. Ada orang dia kutuk balik tu guru. Semua tu benda yang tidak baik dan tidak elok. Kutuk kawan-kawan, kutuk adik-beradik. Kita dengar. Itu sebabnya benda yang tak sepatut kita ambil tahu, tak payah ambil tahu. Termasuk masalah rumah tangga orang lain. Katakanlah kawan kita tu dia bertunang, anak dia bertunang. Untuk apa? Kita boleh tahu yang orang tu bertunang. Dan kita boleh ambil tahu orang tu nak bertunang sebab benda tu baik. Kita gembirakan ahli keluarga dengan pertunangan anak dia. Tetapi kalau dia berpisah, tak payah ambil tahu. Tak payah ambil tahu. Tak payah pergi tanya pun. Ataupun tak payah dengar daripada orang-orang sebelah. Dengar cerita orang sebelah kita, jiran kita tu yang kita pergi tu, tunang dah putus. Tak payah ambil tahu. Tak apalah.
adalah tu hikmahnya. Yang kita duk ambil tahu tu apa? Sangat suka kita mengambil tahu. Telinga ni kau jawab kepada Allah Ta'ala. Tu Allah kata, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di akhirat kamu akan jawab kepada Allah Ta'ala. Mata, telinga, mulut, punca kepada masalah. Banyak bertanya benda yang tak berfaedah. Itu sebab kalau nak bertanya, tanya yang berfaedah. Nak tanya hukum, tanyalah. Tanya tak ada masalah. Sebab saya tak pernah. Kalau orang tanya hukum, saya akan cuba jawab kalau saya mampu. Kalau tak mampu, saya tak akan jawab. Saya nak jawab. Bukan semua benda kita tahu dah. Macam tanyalah ustaz, tuan-tuan tengok saya dan tanyalah ustaz dalam klinik di Hijrah. Lah. Bukan saya, bukan semua saya tahu. Kalau tahu semua hebatlah tu. Kita ni Allah, bukannya banyak sangat ilmu. Kadang-kadang bila orang tanya, ustaz apa hukum-hukum ni? Kenapa nak? Apa hukum-hukum? Saya pun kata, okey, soalan yang bagus. Kita berehat seketika. Berehat seketika, dia buka ni tengok. Apa benda jawapan? Tanya kawan, apa benda hukum? Ha, kadang-kadang ada mufti jawab, kita tanya, Datuk ni apa benda? Dia orang jawab terus. Dia tolong. Sebab apa? Kita kadang-kadang bukan semua kita tahu tentang fatwa-fatwa di Malaysia. Sebab kita di Malaysia, fatwa tidak dipertonjolkan depan masyarakat. Macam tuan-tuan, tahu tak fatwa tentang botox? Tahu tak fatwa tentang itu, tentang ini, tentang itu, air binatang dua alam? Tak ditunjukkan. Itu sebabnya penting. Macam kita ada institusi fatwa. Kita ada fatwa negeri-negeri. Saya cuba mencadangkan beberapa kali dah kepada media-media televisyen. Kalau boleh, biarlah ada satu program. Program menceritakan tentang fatwa-fatwa di Malaysia. Setengah jam je, tak payah panjang. Setengah jam. Tajuk hari ini fatwa mengenai ASB. Jelaskan pada masyarakat. Berapa ramai masyarakat yang tahu tentang ASB? Tak. Ni dekat nak keluar dividen ni, semua pakat tanya, apa hukum dividen pula dah? Yang kau bubuh tu apa? Orang bubuh ramai. Orang tak tahu hukum. Masalah Selangor kata haram. Lepas tu ada negeri-negeri pula kata harus. Dah yang mana satu pula? Tolonglah perjelaskan. Orang awam nak tahu. Tu sebab kita di Malaysia ni fatwa banyak. Tetapi orang tak tahu. Apa faedah dia? Macam Haji tahu tak tentang fatwa ASB? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak dijelaskan. Kita ada televisyen, patut panggil seorang mufti yang kata harus, ah, letak kat dalam fatwa dalam TV tu, ah, cakap kenapa ia harus. Baru orang faham. Ini tak diberitahu, tak dimaklumkan. Macam mana orang nak tahu? Tiba-tiba bab haram. Tiba-tiba keluar, oh, harus pula. Yang mana satu pula, yang seorang kata harus, yang seorang kata haram. Kesian kat orang awam. Lah kali dia keluarkan duit, dia tak tahu nak letak kat mana. Ni sekarang ni macam-macam isu. Tu sebabnya tuan-tuan, mulut gunakan untuk bertanya benda yang berfaedah. Kalau tuan-tuan tanya hukum, banyak sangat faedah. Tapi yang pelik, bila tanya hukum, semua orang tak ada. Nak, dia malu lah nak tanya. Jangan tanya, jangan malu. Macam contoh sekarang ni, sekejap lagi kalau saya buka soalan, tuan-tuan tanya je lah. Jangankan saya nak balik baru tanya tengah jalan, tak faham juga saya pun. Kan kita buat, kalau saya mengajar tanya hukum kan, buka soalan, tak ada soalan. Tapi bila keluar, dia baru nak keluar, salam, ustaz saya tanya satu soalan sikit. Oh, kau tanyalah tadi ramai-ramai, biar semua orang faham. Seorang tanya soalan, 100 orang, 200 orang boleh faham. Ni kalau ni, live lah. Live ni buruk-buruk 22,000 tengok malam pagi. Tuan-tuan perempuan, ni betul 22,000 tengok, itu biasa dalam Facebook. Nak cerita, biar satu soalan yang ramai boleh kongsi dan dapat faedah. Janganlah sampai kita nak untung seorang. Itu sebabnya, kadang-kadang mulut boleh menyebabkan kita berdosa dan mulut juga boleh menyebabkan kita masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Itu sebab Allah kata apa? Orang yang datang kepada Allah dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah, mata, telinga, mulutnya, fa'innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Mereka ni akan duduk dalam neraka Allah Ta'ala, tak mati dan tak hidup. Tak mati, tak hidup ni macam mana tuan-tuan? Sakit berpanjangan. Tak mati-mati. Contoh, kalau orang mati, dia bunuh diri. Semalam saya naik apa tu yang panjang tu? Bridge. Jambatan. Jambatan Pulau Pinang nombor 2 yang panjang. Budak-budak ni cerita lah. Ustaz, ni tengah-tengah ni ingat tak ada yang orang naik motor tu, dia letak motor tepi tu, dia terjun ke bawah. Dia ni anak murid kepada Ustaz Abdullah Khairi.
Tahu eh? Ustaz Belakhiri. Yang jukau tu lah. Tak pernah miss kuliah-kuliah Ustaz Belakhiri dekat Pinik. Dia stres sangat tuan-tuan. Tu nak cerita. Kadang-kadang orang terlalu stres, dia salah jumpa kawan, dia akan jadi wasap. Tapi tak apalah. Kita minta Allah maafkan dia. Allah ampunkan dosa dia. Dengan apa yang berlaku. Cuma orang yang mati, dia bunuh diri. Contoh dia lemah. Dia bunuh diri, dia melemaskan diri dia tengah-tengah laut. Macam mana keadaan orang mati lemah? Sesak orang sakit. Air masuk ke dalam tu. Tak boleh menampak. Macam-macam rasa. Macam itulah tuan-tuan akan rasa di padang mahsyar. Duduk dalam neraka. Dalam keadaan lemas sampai bila-bila tanpa kita balik. Maknanya tak mati-mati. Lemah yang tak mati-mati. Macam mana tu? Kalau kita sakit, Allah akan balik aku mati. Betul tak? Kalau orang kena kanser, cuba tanya orang kena kanser. Di masa dia masuk, kena buat kemo kan. Dia kata apa? Kalau bayi mati dah siapa sakit, panah. Gugur rambut ni. Tak ada bulu tinggal. Habis semua gugur. Dia rasa kalau boleh aku mati pun tak apa. Sakit. Orang kena kanser buaya-buaya darah. Tanya makcik-makcik yang kena. Kakak, dia kata, sakit ustaz, sakit. Bila sakit ustaz, tak tahu rasa nak cakap apa ni. Ha ni. Tanya orang sakit. Tuan-tuan, dia nak mati. Tapi kalau dia bunuh diri, dia sakit tanpa mati. Macam mana tu? Sakitnya. Orang tak faham lagi. Orang kata, ustaz macam mana? Saya tanya guru saya ingat saya belajar kat sekolah. Dia kata, han tak nak rasa sakit senang. Nak tahu macam mana sakit bahkan lebih teruk berganda-ganda, beribu kali ganda sakitnya daripada duduk dekat padang mahsyar. Kamu ambil gergaji ataupun pisau tajam. Pisau yang potong daging. Kamu ambil jari satu, kamu potong sikit-sikit. Potong sikit, tak. Potong satu, dua, tiga. Potong, 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 potong sampai habis. Kamu potong. Macam mana keadaan sakit? Sakit itu, itu potong terasa pedihnya. Tak apalah, saya buat apa nama ideologi sendiri. Ataupun saya buat satu perumpamaan sendiri. Kita balik ambil tukul besi. Tukul besi. Kita letak tangan atas batu. Kita suruh isteri kita, suami kita ataupun kawan-kawan kita, badan hok tegak. Suruh dia ketuk atas dahi, atas kita punya ni, jari. Pum, pecah. Menjerit dia. Oh! Lepas pecah yang satu, pecah pula nombor dua. Nombor dua. Nombor tiga. Tuan-tuan, macam itulah berterusan sakit yang tidak akan berhenti. Itu yang kita takut, tuan-tuan, bila masuk neraka Allah Ta'ala. Itu ada setengah orang kata, tak perlu. Masuk neraka ni anggaplah macam masuk penjara kajang. Sekejap je. Mana boleh bang. Kau jangan samakan penjara kajang. Penjara kajang makan juga mi. Kalau orang tua-tua kata, orang Kelantan panggil mi bodoh je. Mi bodoh ni dalam dia kosong. Mi saja. Rasa juga makan mi. Dalam neraka mana makan mi? Makan apa bang? Ta'amul athim. Makan makanan daripada neraka. Air minumannya adalah nanah-nanah manusia yang ada dalam neraka. Darah-darah yang ada dalam neraka. Makanan mereka bunda. Daripada buah neraka yang sangat pelik. Buah neraka ni ada duri. Dalam duri ni, dah bila sebut neraka, buah tu berapi. Lepas tu, dalam setiap buah berapi itu ada pula duri. Dan setiap duri itu ada 700 duri kecil pula dalam tu. Macam mana tuan-tuan masuk dalam perut? Dicerita dalam Al-Quran, masuk dalam perut, berteburai perut, kembali balik perut itu macam biasa. Kesakitan yang berterusan. Itulah yang mutu fiha wala ya'ya. Engkau tak mati-mati, engkau pun tak hidup-hidup. Macam mana keadaan? Nak kata tak boleh nak dibayangkan di akal betapa sakit hidup anda. Itu sebabnya tuan-tuan. Allah pesan, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahum darajatul 'ula. Oleh sebab itu, banyakkanlah buat amal-amal soleh. Buat amal soleh ni, kata Allah, sesiapa yang datang kepada aku dalam keadaan beriman pada aku dan buat amal-amal soleh, fa ulaika lahum darajatul 'ula. Tempat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benda yang paling mudah tuan-tuan? Kita nak dapat amalan soleh ni. Tuan-tuan, benda yang paling simple yang boleh kita buat. Kita nak buat benda besar tak mampu. Macam orang perempuan,
benda paling simple lah yang saya rasa boleh buat. Orang perempuan dia akan buat masak, makan-makan kan. Kekuatan orang perempuan masak. Ada yang bekerja. Pagi-pagi, macam yang datang ni pagi-pagi masak. Bekerja ke, ramai yang bekerja ke, suri rumah? Ha? Yang bekerja kan kan? Yang angkat bekerja angkat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Yang lain suri rumah kan? Oh, untunglah dia suri rumah. Oh, rumah saya tu, dia pensyarah usim. Duk minta nak berhenti lah. Dia kata, sukanya dari suri rumah. Saya pun kadang-kadang mikir lah. Eh, sukanya dari suri rumah. Duduk kat rumah lah. Tapi apa, kita diminta untuk bekerja. Kan? Orang perempuan memang tugas dia duduk rumah. Tapi disebabkan kekangan masa, kekangan kewangan, masalah kewangan, perlu bantuan daripada orang perempuan. Bagi yang mampu tak ada masalah, dia boleh suruh rumah. Suka dia pun tengok anak membesar. Sebab sekarang ni kalau katakan kerja dengan hantar anak pergi nursery lebih kurang kan? Baik tak usah kerja. Kalau kerja hantar anak ke nursery, hantar anak gini-gini-gini, dah habis dekat 1,000 lebih. Tak? Kalau tak kerja, 1,000 lebih pun habis juga. Sama, baik duduk rumah. Senang, tak pening kepala, betul kan? Ha. Kawan tu tak pelik, ada kawan saya doktor. Doktor perubatan, berhenti. Dia bayar hutang kerajaan, lepas tu dia duduk rumah. Dia buat lokum dekat apa ni, klinik dekat Bandar Baru Bangi ni. Suami dia pun syarah, okey, dia kata cukup lah makan apa, nak kejar sangat. Dia kata, ada yang tak mampu. Tak apalah. Macam puan, puan kerja kat mana ni? Apa? Telekom? Haa, telekom. Pagi-pagi nak buat benda baik, mudah je kita. Kalau kata, kita bawa, apa nama tu? Bawa bekal ya. Bawa bekal makanan. Bawa lebih bagi pada orang makan. Saya kadang-kadang, benda-benda ni, kita tak nampak tau. Kita nampak macam kita makan-makan sombak. Macam kat pejabat saya kat UKM pun, sekarang ni Alhamdulillah, diorang dah macam, sebab ada seorang kelab dekat kaki tangan dekat jabatan tu, dia buat makan. Dia bukan buat makanan. Dia ni selalu dia akan masak, mencari pendapatan lebih. Kita pun tak larang dah sekarang ni. Orang nak cari pendapatan lebih. Mana tak cari pendapatan lebih? Pergi pasar nak beli barang, kalau 50 boleh beli apa kak? Sayur saja baru 50, betul tak? Tak masuk lagi ke beras, tak masuk lagi garam, tak masuk lagi itu. Tu kadang-kadang bila orang kata, Alhamdulillah, barang makin murah. Mana murah bang? Kau sehat ke tidak ni? Ha? Mana? Kadang-kadang bila bercakap tu, biarlah masuk akal sikit. Sebab saya orang muda. Saya bawa suara orang muda. Betul tak? Ha, kita kerja siang malam, tak cukup lagi. Bantuan daripada isteri. Lepas tu terpaksa pula buat part time. Ni, kawan-kawan saya dekat apa ni? Dekat jabatan. Saya tengok jabatan saya juga lah. Mereka ni dah tua dah. Nak pencin tak lama dah, dalam 8 tahun lagi. Tapi terpaksa buat kerja tambahan. Apa dia orang buat? Kan jabatan kan ada makan, ada bajet untuk meeting. Meeting kita ada makan. Satu kepala pensyarah RM2.50. Ha, tu RM2.50 juga. Nak makan apa? Ha? Minta dengan alamak. Memang tak ada apa. Sebab kita diajar oleh Allah Ta'ala sekarang. Saya selalu positif. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni sekarang? Kenapa kita diuji dengan ekonomi teruk sekarang ni? Sebab Allah nak ajar kita, kita boros sebelum ni. TM, Telekom Malaysia dulu, masa zaman duit banyak. Makan mewah tak? Mewah kan? Saya kat UKM, mewah. Masa saya masuk tahun 2005, 2006 saya masuk, mewah. Makan pagi, ada mi goreng. Lepas tu ada nasi lemak. Tak sempat habis mi goreng nasi lemak, pukul 10 ada pula makan dia. Makan dia panggil, dia panggil apa? Sarapan pagi tu bukan pagi lah. Apa? Ha? Break. Ha, tea break. Kudapan. Oh, lain pula. Tadi sarapan, ni kudapan. Oh, sarapan, lepas tu kudapan. Lepas tu makan tengah hari pula. Ya Allah, aku tengok makanan. Tengok makanan nak muntah dah tuan-tuan. Kekenyangan. Makanan tak habis, membazir. Betul tak? Saya tengok sebab saya dulu, masa mula-mula masuk, saya jaga bilik rehat. Ni, ustaz ni jaga bilik rehat, kau tahu tak? Angkat makanan, letak, bersihkan, apa ni, apa, cawan. Ah, bilik rehat kita, itu tempat kita lepak, kita hilangkan stres. Sekarang,
kita dulu zaman dulu sangat mewah, mewah luar biasa tuan-tuan. Sampaikan pensyarah profesor-profesor ni pusing satu dunia. Dengan duit bajet orang kata apa, bajet GUP lah, penyelidikan. Tapi bila cukup sampai tak, sampai masa penyelidikan pun tak ada. Duit habis, pusing satu Malaysia. Satu dunia. Apa? Memang betul-betul enjoy. Sekarang Allah ajar. Allah ajar. Kau dulu masa duit banyak, apa penyelidikan yang kau hasilkan? Mana hasil penyelidikan kamu? Tak ada. Sekarang, orang-orang macam kami baru nak minta, tak ada lah. Masa depan gelap. Dapat paling banyak RM50,000. Saya dapat RM52,000. Itu pun Alhamdulillah boleh siap on time. Tu belan-belan ceramah tu. Tu saya kata kadang-kadang pelik. Allah nak ajar. Sekarang ni Allah ajar. Makanan RM2.50 kau pandai-pandai lah kira. Sebab meeting sampai pukul 12 kan? Jangan lebih. Kalau lebih kena makan tengah hari. Mana jabatan ada duit? Pandai sekarang ni jabatan. Jadi nak cari duit itu, kaki tangan tahu, oh ada duit bajet satu orang pensyarah RM2.50. Kali dengan 30. Jadi daripada ambil kedai kat luar, baik kami buat kuih. Kami pergi ambil dengan orang luar, kami jadi orang tengah. Mana dapat duit pendapatan, betul tak? Kami ambil dengan mereka. Kita tolong mereka. Sekarang ni dia orang bukan buat kuih lagi dah. Dia buat makan tengah hari. Siapa nak order RM5 makan tengah hari. Makan tengah hari RM5. Jadi dia orang ni buatnya dah ada orang nak beli, nak bawa kan. Jadi kita orang pun okey, ada kawan-kawan saya belum mula lagi. Kawan-kawan saya dah ada. Dia orang kata okey, beli 10. Dalam WhatsApp group dia beli. Okey, tumpang iklan. Makan pagi dan makan tengah hari. Lauk makan pagi ini. Makan tengah hari, lauk dia ikan goreng ini. Harga RM5. Siapa nak? Oh, ada seorang pun pensyarah tulis 10. Katakan Dr. Noliza 10, Dr. Heliza 10. Sebut nama. Suruh 10 letak. Kata kenapa 10 ni? Tak, nak bagi kawan-kawan makan juga. Letak ke bilik rehat, semua makan. Semua pakat-pakat buat. Itu salah satu daripada amalan yang kita boleh buat. Sikit-sikit. Tapi sebenarnya banyak faedah bila kita mati gelap. Sikit. Sebab Nabi pun suruh, wa'at'imu ta'am, bagi orang makan. Very simple. Ni saya ajar anak saya. Tingkatan 2. Anak saya tingkatan 2 ke tingkatan 1 kan? Lupa kat ilahat yang buat. Tengok lama tak jumpa anak tuan-tuan. Tu tuan-tuan. Aku datang ceramah. Korang tak datang, memang korang ajar. Kita sampai lupa dah anak. Ya Allah. Mujur ramai orang mari ni. Tapi tuan-tuan. Nak cerita bagi. Anak saya tingkatan 2 sebenarnya. Tingkatan 2. Betul lah. Baru ni tahun tingkatan 1. Lupa. Tingkatan 2. Dia pergi sekolah. Dia buat join kawan dia. Kalau dia bawa bekal, saya suruh dia bawa lebih. Mak dia akan sediakan lebih. Dia makan dengan kawan dia. Di kawan dia tak payah beli makanan. Makanlah. Tambah-tambah kawan dia tu seorang tu bapak tak ada kan. Mak divorce. Jadi kawan baik dia. Iyalah, budak ni bila dia tak ada mak, tak ada mak dia sibuk, ayah tak ada pula. Dia pandai bawa diri tu kan. Pandai bawa diri. Dia belajar pun lain. Macam dia rasa macam dia tak secure, tak selamat. Jadi dia ada kawan-kawan dia rapat. So bila duduk kat tu, Dia tak bawa makanan kan. Kadang mak dia tak sempat sediakan. Mak kerja kilang, tak sempat sediakan makanan. Jadi dia bawa duit pun cukup-cukup. Jadi saya cakap ke anak saya, dia kata bawa lebih makan kawan. Kali pertama dia bawa makan, dua orang. Makan sikit seorang. Alah, bawa besar tu bekal kan. Beg pun dah berat dah budak zaman sekarang. Berebih baru anak aku. Pergi sekolah sekarang ni tak tahu. Buku banyak. Tapi tak tahulah macam mana. Pening kepala. Dia baca separuh-separuh. Makan separuh-separuh. Makan 2-3 kali, mak budak ni tahu. Mak kata tak, mak dia kata takkanlah dia bawa, kita pun bawa juga. Tengok, dia belajar-belajar untuk berkongsi-kongsi makanan. Tuan-tuan, itulah yang kita kena ajar. Biar kita ni ada empathy, kita ada kasih sayang sesama manusia. Sebab Nabi suruh kita bagi makan, apa yang kita mampu bagilah. Macam tuan-tuan makan kan. Tuan-tuan nak belanja, kadang-kadang kalau tengok kawan kita makan kan. Kita tengok tuan-tuan bayangkan je. Bayarkan tak bayarlah kita bising-bising kan. Tuan bayarkan meja. Kita buat, nanti orang buat kita balik. Allah bayar balik. Percayalah. Saya kadang-kadang kita tu buat. Lepas tu kita pergi makan mana ada orang bayar dah lah. Kita masa kita makan tu kita makan dengan kawan-kawan ramai. Dengan harga yang mungkin mahal lagi. Mungkin 100-200. Tapi dah ada orang bayar.
Padahal masa kita bayarkan kawan kita tu, makan roti canai dia 4 orang 5 orang. Baru berapa ringgit pun? 40-20 ringgit kan? Tengok-tengok Allah balas balik kita punya yang besar tu orang bayarkan. Siapa bayar? Wallahu a'lam, tak tahu siapa bayar. Tu sebab macam tuan-tuan begini, tuan bayar. Tuan bayarkan kawan-kawan saya tu. Dia bayar satu meja. Bila dah bayar satu meja, tuan-tuan, kita serah Allah Ta'ala je. Serah pada Allah Ta'ala. Allah balas balik. Percaya dah cakap dia. Allah ni tak pernah menipu tuan-tuan. Kita yang banyak menipu. Tu, kita banyak menipu Allah Ta'ala, betul? Kita kelentong Allah banyak mana? Tapi Allah tak pernah tipu. Allah kata kama tali habbatin ambatat sab'asan bila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Kamu bagi satu Allah gandakan 700. Tuan-tuan, Allah akan bayar balik. Percayalah. Dan kongsi ya tuan. Benda ni saya sangat yakin benda ni. Cuma kita jangan sombong lah. Kan? Bila kita dah bayar letak pula dalam Facebook. Hari ni aku bagi orang makan 5 orang. Habis kan? Tak payah cerita. Ataupun cerita kat orang pula. Kau tahu tadi aku belanja. Tadi kau makan sedap? Oh sedap betul. Eh ada orang bayar lah. Hantar siapa bayar? Akulah bayar. Dah nak menunjuk dah habis. Abad aman surah. Sia-sia lah. Tengok macam surau-surau kita ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Surau-surau yang saya kenal. Dia orang bil elektrik. Dia orang letak kat dinding. Letak. Orang ambil hilang. Lepas 2-3 hari, pak orang letak balik. Pay. Dah bayar. Ha, itu bagus tu lah. Itu rezeki dia orang lah. Kita kongsi-kongsi lah. Ada setengah orang dia ambil. Saya pernah ambil. Kongsi, kita kongsi-kongsi. Harga sekarang dulu tak ada aircon. Mungkin dah 2-300 je. Sekarang dah ada aircon. 1,000. Ah ha, nak bayar 1,000 kat tangan kita. Last kali kau apa? Kita pakai. Cari kawan-kawan muda-muda ni. Kau tak mahu amal sejarah. Nak lah kata. Ha, hang 100, kita ada ni bayar bil elektrik ni 1,000. Seorang kita cari 10 orang. Seorang RM100 kita bayar ramai-ramai. Tuan-tuan, itu salah satu amal jariah. Tuan-tuan, percayalah kita bagi, Allah tak akan sia-siakan hidup kita. Contoh baru ni, tuan-tuan. Ini hari ni hari Sabtu. Jumaat, Khamis. Khamis. Khamis pagi. Saya ni, tuan-tuan, satu perangai saya. Saya satu ada perangai. Perangai saya ni perfectionist. Ni penyakit. Doa jangan bagi macam saya. Perfectionist ni saya tak boleh macam kotor. Baju dengan seluar mesti match. Oh, dia macam tu lah. Masalah. Tengok mana sama kan? Ha. Dia jadi masalah. Pejabat saya juga, saya tak boleh atas meja ni banyak buku. Tesis budak hantar, hari ni dah hantar, malam ni saya akan baca bagi habis. Paling lama 3 hari saya akan baca. Saya akan komen, kadang-kadang budak hantar, budak pun stres. Eh, kami hantar ustaz dah baca cepat sangat lah ustaz. Bagilah masa sikit. Ha. Budak pula marah aku. Tapi tak apa, yang penting kerja saya siap. Saya dah komen-komen tesis tu. Saya tak suka meja ni saya penuh. Lepas tu almari saya buku saya rapak. Dia tak boleh ada debu. Kapet mesti kena vacuum selalu. Sebab tak boleh debu. Sebab saya buat semayang atas tu kan. Kadang-kadang kita baring dan tidur atas tu. Jadi ada makcik Indonesia. Selalulah dia ni tuan-tuan puan. Saya minta tolong dia. Memang tanggungjawab dia, tugas dia pagi-pagi dia akan bersihkan bilik pesyarah. Dia akan buat. Cuma saya ni minta awal. Saya kata kalau saya datang pukul 8.30, akak buat bilik saya dulu lah. Buat pesyarah lain tak sampai lagi, pukul 9 pun sampai. Kakak kata tak apa, tak apa. Nanti akak datang, akak buat. Dia masuk. Bila dia masuk, setiap kali dia buat, tuan-tuan, dia bersihkan bilik saya ni. Saya takkan tak bagi pada dia sekurang-kurangnya, saya akan bagi RM5. Baru ni semalam, hari Khamis pun ni, saya bagi 10. Ha. Bertukar-tukar orang lah. Sebab dia berubah-ubah. Jadi kakak ni, dia kemas-kemas, dia tu. Saya bagi kakak bagi RM10. Dia tak nak. Weh, susah. Nak bagi duit pun payah orang. Kak ambil. Jangan ustaz. Sebab saya tahu. Sebab dia takut. Sebab dia telah diberi gaji. Oleh majikan dia. Kalau dia tahu dia minta orang ambil duit, dia ambil duit pula daripada pesyarah, dia kena. Betul tak? Padahal bukan rasuah pun. Itu kan dipanggil derma. Kan? Bukan rasuah pun derma. Ambil. Dia tak nak. Oh, semua. Makcik ambil, makcik. Kalau makcik tak ambil, dia badan sihat. Makcik tak ambil, saya tak nak lagi kawan dengan makcik. Kita main kawan-kawan sebab dia suka tengok dia dalam TV. Dia kata, sukanya tengok saya TV. Dia gemuk comel, cabi muka dia gemuk-gemuk. Dia orang Indonesia. Syukur sangat gitu. Ha, iyalah, makcik. Jadi saya banyak tegur je. Jadi saya bagi. Makcik, kalau makcik tak, saya takkan minta makcik kemas bilik saya, tak bagi masuk bilik saya, makcik tak mau kawan makcik.
Okeylah. Terima kasih ustaz. Semoga ustaz murah rezeki. Dia doang katanya. Dia tak okey. Dia pun pergi bilik yang lain. Betul. Dia kadang-kadang jadi masalah juga. Pesyarah-pesyarah malah. Ada pesyarah. Cakap kat saya. Profesor lah. Dia kata, jangan ajar bagi duit kepada cleaner. If you bagilah, dia akan minta lagi daripada orang lain. Saya kata Allah, bukan aku bagi banyak, RM5, RM10 dia. Itu mungkin. Tapi saya tak pernah niat. Saya selalu cakap, orang menjadi orang ni, alah apalah salah kalau kita bagi RM5 kalau nak banding gaji profesor RM17,000. Rasa rugi ke? Saya tak pernah rasa, saya rasa nanti kalau saya bagi, okey, lebih dia akan, dia tak buat. Orang ni dia akan ikut dia punya kerja dia. Dia kalau tak ikut, kalau dia pensyarah report, dia tak buat kerja dengan baik, dia kena pecat. Dia akan buat dia punya servis macam biasa, dia akan kemas macam biasa. Tak ada masalah dia kemas. Saya tengok bilik orang lain dia kemas macam biasa. Bahkan pensyarah pula tak suka bilik dia disentuh oleh orang lain. Nak tanda pensyarah itu hebat, mesti buku berterabur. Itu tanda profesor hebat. Tapi tak ada pun. Tuan-tuan, dia nak macam tu, dia tak boleh guna kemas. Jadi saya kata, Allah, dia kata janganlah ajar macam tu. Saya kata tak ada, aku bagi RM5. Kadang-kadang aku bagi, kadang-kadang tak bagi. Tapi bila saya bagi, dia macam mana dia kemas bilik kawan-kawan saya. Macam tu dia bilik kemas bilik saya, tak ada bezanya. Itu je. Saya tahu macam mana cara kerja. Kadang-kadang saya ambil, saya vacuum sendiri. Sebab dia orang tua, makcik. Tak kata apa. Lebih kurang. Macam mana nak angkat vacuum besar tu? Kan, dia tolak-tolak pun sakit pinggang nampak dia. Tuan-tuan, kadang-kadang saya kata, makcik, lap je, saya vacuum ni, dengan dia dalam bilik. Time saya tak sibuk lah, time tak sibuk dengan pakai tie berterabur dia. Tak apalah. Maknanya kerja dia lebih kurang sama. Cuma saya bagi lebih tu dengan niat harapan dia dapat makan. Saya tanya, makcik dah makan? Tak lagi. Makcik makan apa? Bekal daripada rumah. Kenapa dia buat bekal? Very simple question, you boleh faham kenapa dia bawa bekal? Sebab nak jimat. Kita sekali turun makan habis dekat RM7, betul tak? Dia bawa bekal. So bawa bekal, jimat dah. Kadang-kadang dia makan lambat, pukul 10 baru makan, pukul 11 baru makan. Kenapa makan 11? Dia kata cover pagi dengan tengah hari sekali. Orang susah tu kan. Saya bagi, tak apalah, saya niat bagi RM10, apa masalah. Orang tak mau bagi, dia punya pasal. Tak ada masalah pun. Dia pergi bulik orang lain pun tak ada. Dia kata, orang tu tak bagi pun tak ada. Saya tahu makcik-makcik ni orang baik. Tuan-tuan, malam, pagi saya bagi RM10. Malam, saya dijemput. Sebab kebetulan hari Rabu, hari Selasa, saya dalam tanyalah ustaz, dalam klinik di Hijrah. Tajuk poligami. Saya ni bukan poligami, tapi cakap poligami macam tak betul. Tapi saya cakap bukan berpihak mana pihak. Poligami tak, orang monogami pun tak. Saya cakap dia suruh hukum. Sebab orang tanya tentang hukum. Orang telefon semua kan. Jadi tak apalah. Kebetulan Datuk Mustafa Muhammad tengok. Dia tengok, dia telefon PA dia tu pagi. PA peribadi dia. Tolong cari ni Dr. Izhar. Saya nak lusa ni, saya ada buat usrah. Usrah bulanan dia. Dia memang ada usrah bulanan. Dia panggil ustaz-ustaz. Datang ke masjid, ke surau dia. Ke rumah dia buat usrah, tak ramai, dalam 200 orang je. Panggil ustaz ni, saya nak dia juga. Hari Khamis malam, saya ni memang nak makan dengan isteri sebab sebulan ni tak makan lagi dengan family. Hari jadi saya dah terlepas dah 2 minggu lepas. Masa hari jadi saya dekat Johor Bahru. Yang sambut saya kat Johor Bahru tu, kawan-kawan saya kat Johor Bahru, hari jadi saya, Imam Muda Ashraf, Heliza Helmi. Artis tu, kemudian dia ada kat sana. Dia sambut makan malam-malam pukul 11, pukul 12 lepas habis forum. Sambil jemaah-jemaah lain buat makan. Isteri saya tak sempat lagi. Dia terasa hati lah. Orang-orang lain kata, sedih lah. Orang lain yang sambut. Saya sebab saya tak ingat hari jadi saya. PA saya pun lupa hari jadi saya. Dia cerima ceramah dekat Johor Bahru. Jadi hari jadi kat Johor Bahru lah. Rumah marah lah. Nak ambil hati dia, kata, okey, Khamis ni kita makan sama-sama. Tengok-tengok tuan-tuan, saya kata ni forum program dengan family. Datuk kata tak ada, saya nak juga, dia kata. Tak apa, batal lah, pergi hari lain. Saya minta maaf pada isteri, dia minta begitu.
Tak apa, saya kata dah, dia minta sekali, tak apalah. Kita seorangnya, kita cakap depan pemimpin, kita cakap suatu impak dia besar, dia akan tegur, dia akan buat apa yang Islam suruh. Seorangnya kita kena cakap. Kalau tak cakap, bila dia tak tahu hukum hakam, tak tahu halal haram. Saya pergi lah, bila cakap tu, bila time balik tuan-tuan, ada seorang korporat, saya tak tahu siapa dia, saya tak kenal pun dia. Ha, ni nak cerita, benda ni Allah akan balas balik. Bila nak balik, dia pegang tangan saya. Dia kata, dalam tangan ni macam ada ada sesuatu, macam duit gitu. Saya tolak, apa ni? Sebab saya tahu, dia ni bukan penganjur ni. Apa ni? Tak tahu. Ustaz, please, keep it. Dia kat orang putih. No, keep it. No, keep it. Gitu. Jadi nampak sangat, Datuk Mustafa pun perasaan ni tu kan. Saya pun ambil kuk, tarik. Please keep it. Masuklah poket. Saya pun masuk poket. Macam biasa. Tak ada lah saya duk mikir berapalah dia bagi. Tak ada mikir langsung tuan-tuan. Apa makan apa, balik. Balik rumah, buka seluar. Buka seluar tu, masa buka seluar tu, buat keluarlah apa yang tu. Keluar-keluar tuan-tuan, tengok-tengok duit dalam tu RM2,000. Masya Allah banyaknya. Saya pun tak tahu siapa dia. Dan saya tak kenal. Kenapa dia bagi ni? Apa sebab? Saya pun tak tahu. Nak cerita, kadang-kadang Allah bagi ni, kita tak tahu sebab apa. RM2,000 tu kan. Saya ambil separuh, semalam ada program kat tu. Kemudian kutip dana untuk tu, masuk kat situ sikit. Mana kita kongsi-kongsi pula nikmat tu. Bagi pada pembantu rumah saya, saya bagi pula pergi, dah tahu ini makcik ni pasal. Saya aku bagi kat RM10 kat makcik kan. Pagi semalam pergi pejabat, cari makcik. Makcik ambil, bagi 100. Terkejut badak dia. Semalam 10, ini 100 kan? Ustaz, ni bukan daripada saya, daripada seorang hamba Allah bagi pada makcik. Saya nak buat apa, saya nak ambil semua, saya buat ada. Tapi nak kata, mungkin sebab doa makcik ni bagi kan, dia dapat 10, saya doakan ustaz murah rezeki. Murah suruh tuan-tuan, 2,000. Siapa bagi? Nak cerita, Allah tu maha kaya. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita nak kejar syurga Allah, macam-macam cara Allah buka. So kita carilah yang terbaik. Jadi tuan-tuan puan, semoga dari surah Taha ayat 74 dan 75 dapat kita amalkan bersama, dan kita tidak buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, dan kita cubalah yang terbaik dalam hidup. Jangan kita jadi sombong di atas muka bumi, sebab apa yang ada pada kita hanya sementara. Sebab kadang saya selalu sebut, ada PhD pun tuan-tuan. Ni saya ada doktor ni pun PhD sekejap je kan. Saya selalu cakap pelajar-pelajar saya, apa yang awak ada sekejap je. Anytime kalau saya jatuh kejap lagi, kena terlanggar kayu, besi, apa dia, na'uzubillah kan. Block. Kepala. Darah. Blocking. So nak buat macam, nak buat pembedahan. Doktor kata 50-50. So kalau dah 50-50, apa maksudnya? Apa faedah ada doktor kalau otak dah tak boleh pakai? Ha, tu sebabnya Allah bagi pinjam. So tak payah sombong sangat lagi dia ni. Saya dah jumpa orang kaya jatuh miskin, ada. Saya jumpa orang miskin jadi kaya mengejut, ada. Macam-macam dah. Alhamdulillah, sepanjang 15 tahun ceramah ni, Allah bagi kemuliaan, boleh jumpa dengan macam-macam orang. Orang paling miskin kita jumpa, orang paling kaya pun kita jumpa. So tak payah nak sombong dengan kekayaan yang kita ada. Tak payah sombong dengan nikmat yang kita ada. Bahkan kita kena banyak bersyukur dengan Allah Azza wa Jalla atas apa yang dikurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan ke, tuan-tuan? Okey. Satu soalan yang saya rasa menjadi polemik pada hari ini. Kenapa ramai sangat, Haji tanya, kenapa ramai sangat orang marah pada Wahabi? Apa masalah Wahabi ni? Saya pun tak faham. Kenapa ia jadi begitu kecoh sehingga perbalahan tu berlaku dalam kalangan ustaz-ustaz? Saya faham. Sampaikan kawan saya di Jabatan Mufti sebuah negeri, dapat aduan daripada jemaah marah kepada seorang ustaz, kepada dua orang ustaz yang mengelirukan kami. Seorang ustaz kata ustaz tu bid'ah. Mari ustaz ni pula kata ustaz tu yang sesat dan dia adalah Wahabi. Hak ni kata dia tu Wahabi, hak ni kata dia tu sesat, dua-dua masuk neraka dia kata. Hak ni kata yang tu geng neraka, hak ni mari dia kata dalam ceramah dia kata yang tu pun sama juga neraka juga. Maknanya dia orang ni akan berdebat dalam neraka pula ni. Tuan-tuan, saya pun tak faham. Kadang-kadang yang confuse orang awam. Orang awam confuse. Dan saya lihat perbalahan itu berlaku dalam isu-isu yang temeh remeh.
Sebagai contoh, bergaduh tangan nak letak kat mana. Seorang kata kita semayang kena tangan duduk atas dada. Tuan-tuan, nak semayang atas dada pun boleh. Cuma kita kat Malaysia mazhab Syafi'i, betul tak? Mazhab Syafi'i atas pusat. So apa isu dia? Awak semayang atas pusat sudahlah, letak tangan atas pusat. Ah, tak nak lah, kata nak letak atas dada. Ha, letaklah, nak letak atas dada. Benda tu kecil punya hal. Jadi Wahabi, yang disebut Wahabi-Wahabi ni, mereka ini sebenarnya membawa pandangan mazhab Hambali dan sebahagian mazhab Malikiyah. Diorang bawa pandangan tu dan mereka sandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Pandangan ini sebenarnya, tuan-tuan puan, dia akan menjadi sedikit keras, tak sesuai di Malaysia pun. Saya selalu cakap, kalau kita belajar dekat Arab Saudi, kita pakai mazhab Hambali, balik Malaysia janganlah bawa pandangan tu. Maknanya janganlah suruh orang tak payah baca bismillah dalam Fatihah. Kan dah gaduh. Betul tak? Kita baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bid'ah ustaz ni baca bismillah. Tak boleh lah. Itu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i suruh baca bismillah. Bismillah sebahagian daripada Fatihah. Mazhab Hambali tak termasuk. Tak perlu jaharkan, tak perlu dikuatkan. Slow baca. Dia orang baca tapi slow. Hanafi sama juga. Jadi tuan-tuan, yang jadi balah ni sebab apa? Sebab berlaku kontradik. Perbezaan pandangan. Tu tak payah gaduhlah dalam isu ni sampai letak ridak atas bahu pun jadi balah dia. Ada seorang kata letak ridak atas bahu ni bid'ah, dia kata. Pulak dah, dia kata. Apalah pasal kamu ni? Habis yang betul macam mana? Letak macam orang Arab Saudi letaklah. Tak pula. Dia nak menangkan pandangan dia. Mari pula orang ni kata, tak, kita kena letak atas ni. Sebab Nabi letak atas. Tuan-tuan, ridak dia isu dia. Yang kita kena fikir, yang kita patut kita bincangkan, tu. Anak-anak muda yang tak semayang kat luar, berapa ramai? Masjid surau, tak ramai orang muda ni. Tu sebab kita kena fikir, macam mana nak tarik orang tu? Tu sebab sekarang ni duk bergaduh, benda yang kecil-kecil punya hal. Itu yang menyebabkan kita, tuan-tuan perempuan, rugi. Tu sebab macam isu Wahabi pada hari ni, bukan apa. Sebab dia orang ni bawa pandangan yang agak tak sesuai ni Malaysia. Kan? Ha, tak sesuai maksudnya, mazhab Hambali kita nak pakai kat Malaysia. Kalau awak belajar mazhab Hambali, awak amal seorang-seorang. Tak? Tak payahlah kamu jadikan ia sebahagian daripada pandangan yang mesti orang lain ikut. Tak boleh lah. Kalau kita dah tahu kat Malaysia, dia orang berkunut, baca kunut. Walaupun kita belajar ke Arab Saudi, balik Malaysia kita tak nak kunut, tak boleh lah. Kita kunut je lah. Faham? Jadi benda tu, benda kecil dan jangan diperbesar-besarkan. Tu sebab tanah bandar baru bangi, dia takkan ambil ustaz, masih takkan ambil ustaz yang keras, yang memperjuangkan Wahabi. Takkan ambil juga. Suruh-suruh takkan ambil. Sebab apa? Dia akan cakap-cakap menyalahkan orang lain pula. Oh, sunnah Nabi tangan atas ni. Habis orang bawa pusat, tak betul. Tak sunnah. Jadi Imam Syafi'i lebih, dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i pula. Itu masalah juga tu. Janganlah buat macam tu. Patutnya kita hormat. Atas pusat pun tak apa, boleh. Itu pun sunnah Nabi SAW sebab Imam Syafi'i ada dalil dia. Tak apalah, kita hormat menghormati. Itu yang saya nak cakap. Dan di Bani juga tak ambil juga golongan yang hentam Wahabi. Tak. Majid Hasanah tolak terus. Majid Hasanah kata kalau datang ustaz yang hentam-hentam orang ni, semua kami tolak terus. Majid Hasanah, An-Nur, tak silap saya, tolak semua. Kami nak yang ada fakta, yang ada dalil, yang hujah dia jelas, kami ambil. Ha, yang pakai Quran sunnah, kami ambil. Jadi tak payah. Kadang-kadang menyusahkan kita gaduh-gaduh tu kan. Ha, tambah kalau geng-geng yang marhaban punya geng ni, kalau mazhab Hambali haram dulu tu kan. Yang makcik-makcik yang marhaban, neraka terus. Suara. Ha, mazhab Hambali suara perempuan tak boleh. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena dalam bab fiqh ni kena ni sikit. Saya cakap dari sudut bab fiqh. Dalam akidah jelaslah. Akidah kita kena betul. Kena cari yang ahli sunnah wal jamaah. Betul? Wallahualam. Salam ustaz, nak tanya pasal doa. Kunut. Confused. Macam-macam hukum dari ustaz-ustaz. Kunut ni dalam mazhab Syafi'i dipanggil sunnah mu'akkadah. Memang kita kat Malaysia kita buat sudahlah. Kita pakai mengikut uruf kita di Malaysia dan ikut mazhab kita di Malaysia, memang sunnah mu'akkadah.
Nabi buat dan berdalilkan Nabi SAW menunaikan solat subuh dengan membaca kunut. Nah, dalam mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mereka tak menganggap, Maliki, hatta Maliki tak menganggap itu sebagai sunnah muakkadah. Nabi buat jarang-jarang. Memang ada dalil Nabi buat kunut. Ada ulama mentafsirkan kunut itu adalah kunut nazilah. Tak apalah. Kita ambil saja pandangan Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i yang mengatakan semayang dalam mazhab Syafi'i kunut. Dan Imam Syafi'i pun tak kata kalau tak kunut tak sah semayang. Sah. Kalau tak kunut kamu sujud sahwi. Terlupa sujud sahwi, sah tak semayang? Sah. Bagi dia salam, tak ada masalah. Tak ada isu. Jadi dalam hal ni kunut tu tak jadikan isu besar sehingga kita nak mengkapirkan orang atau sesatkan orang. So kalau kita buat, itu dah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita pergi Mekah, Imam Mekah tak baca kunut sebab dia bermazhab Hanbali. Okey. So kita ikut je imam. Imam tak baca kunut, kita ikut. Kalau kat sana, dekat Malaysia, semua imam baca kunut, kita baca je kunut. Nah. Yang kedua, syarat qasar dan jamak. Dua marhalah. Kalau sampai rumah sebelum masuk waktu, perlu solat semula ke perjalanan lebih 100 km, contoh zuhur asar, sampai rumah sebelum asar tapi dah jamak masa zuhur sebab bertolak awal sebelum zuhur. Terima kasih. Jamak ni bila kita dah jamak qasar, bermaksud kita dah selesai awal. Contoh saya keluar rumah kejap lagi, kata contoh saya nak pergi Johor Bahru, saya keluar kejap lagi, saya nak pergi ke Melaka, Melaka atau Muar, itu dah lebih daripada 84 km ataupun 90 km. So saya keluar daripada Bandar Baru Bangi, shoot sampai sana, saya waktu zuhur saya berhenti dekat RNR, saya semayang takdim. Jamak qasar takdim, jamak takdim qasar. Saya semayang zuhur 2 rakaat, kemudian semayang asar 2 rakaat. Sampai tempat saya, sampai dekat dekat Melaka, saya asar belum masuk contoh, ataupun asar baru masuk contoh. Eh? Adakah saya kena solat balik? Tak payah sebab saya dah sembahyang awal dah tadi. Takdim tu tak ada isu lah. Tapi kalau jamak takhir, kita sampai, kita dah niat jamak takhir dan kita masa tu adalah hari musafir, maka kita boleh lagi jamak takhir pada hari yang sama. Maksudnya kita sampai-sampai tu sembahyang asar 2 rakaat, sembahyang zuhur 2 rakaat. Takhiran, takhir. Maka ia tak perlu lagi kita ganti solat kita. Balik ke tempat kita. Sama juga. Kita dah sembahyang tengah jalan, kita sampai ke rumah kita, azan asar baru masuk. Tak sembahyang. Sebab kita dah sembahyang awal. Ha. Cuma ada ulama kata, kalau nak solat balik, ulang solat balik, sembahyang asar 4 rakaat, sebab kita dah sampai pada waktu tu, boleh. Dia panggil i'adati solah disababin. Ha. Bisababil khas. Dia ulang sembahyang dengan sebab-sebab tertentu, dia rasa lebih tenang dengan mengulangi solat asar kembali. Zuhur tu biar sebab dia dah musafir, dia dah sampai, dia nak ulang balik, boleh dibenarkan. Tetapi kalau dia tak mau ulang pun tidak ada masalah. Okey, dah last. Bila pandangan pribadi sekarang, kita ada fatwa Fatwa dah keluarkan haram pada tahun 1995. Pengharaman rokok bukan saja kebangsaan tetapi peringkat antarabangsa. Yang terbaru dalam jurnal dah maklum bahawa saya sembang dengan bekas kerja SIRIM. Dia kata kalau nak tahu, saya tahu rokok ni daripada awal mula-mula dia dicipta. Maksudnya daripada tembakau tu mula-mula tanam sampailah tembakau tu berubah menjadi rokok dan berubah menjadi ceruk. Harga ceruk mahal. Dia kata, ustaz, kenapa rokok ni bau dia lain-lain? Saya tak tahu sebab saya tak pernah hisap rokok.
dan tak suka bau rokok pun. Dia kata, ustaz, rokok tu, dia punya tembakau tu dibasuh dan di apa, dijirus dengan arak. Dan arak itu berbeza-beza mengikut bau. Ah, ini dia orang Sirin, doktor lagi, doktor PhD dalam bidang. Baru sembang dengan dia boleh. Dia kata tu sebabnya rokok haram. Ramai ustaz-ustaz bercakap haram rokok itu kerana kesihatan, tapi tak cakap bagaimana ia dibuat. Saya daripada mula-mula rokok tu tembakau ditanam sampailah jadi rokok dan cerut, saya yang jaga dekat Syah Alam, dekat Surau Ittihadiyah, boleh jumpa dia kata doktor. Dia cerita, ustaz, dia akan jirus dengan arak. Jadi memanglah kita tak minum arak, tetapi kita isap bekas hasil cuaran arak. Tu buat bau rokok berbeza-beza. Bau cerut berbeza-beza mengikut arak yang dicuar. Ha, kuantiti arak yang dia buat. Dia rendam dengan tu, dia buat, lepas tu dia jemur. Ha, jadi bau dia, aroma dia tu. Tu sebab rokok kalau dah lama terbuka, dia kata lebih daripada 4 hari 5 hari dia akan orang-orang isap rokok panggil rokok basi. Ada juga rokok basi. Tapi dia orang isap juga sebab mahal. Rokok basi kalau kita buang dah kan. Dia rokok basi yang dia juga. Ha, jadi rokok ni haram. Banyak sebab. Terbaru pula ada seorang profesor UITM, dia datang kuliah saya. Dia kata, ustaz, saya baru saja baca dalam satu artikel jurnal yang dibuat oleh barat bahawa antara penapis rokok tu daripada darah babi. Penapis tu. Jadi kita tak makan babi, kita isap babi. Hukumnya haram. Jadi rokok tu dah dipatuakan haram oleh semua ulama antarabangsa. Tapi surau-surau lantik imam yang isap rokok. Itulah dinamakan fasik. Kita melantik imam yang fasik. Kalau katakanlah, jadi kita masalah sekarang ni, melantik imam ni bukan kuasa individu. Dia kuasa siapa? Demokrasi. Siapa yang undi? Tuan-tuan juga undi. Jadi tuan-tuan yang lantik, tuan-tuan tanggung lah. Tapi solat sah. Solat orang fasik sah. Tak ada salah. Dia isap rokok. Oh, dia datang semayang. Makruh dia semayang di belakang dia. Cuma kita yang dia lantik dia tu apa pasal? Patutnya kita masa nak buat lantikan imam tu, kita dah buat dah syarat-syarat lantikan imam. Pertama, bacaannya sangat bagus. Yang kedua, tidak melebihi daripada 65 tahun. Ni terbaru kan? Maiz dah keluar. Tak boleh melebih daripada 65 tahun. Bukan tak nak bagi. Sebab kadang-kadang ialah banyak masalah. Yelah dia, dia dah tua kan, kadang-kadang banyak ayat lupa. Kadang-kadang baca khutbah tu dia tak nampak sangat dah. Islam begitu kemetod. Padahal committed dia berkemetod begini. Ha, tu jadi sebab dah mata kacau apa semua kan. Jadi bagi yang bawah 65. Letak syarat yang salah ma'is letak. Antara syarat penting juga, tidak merokok. Ha, itu penting. Tapi syarat tu tak ada pun. So surau ada? Ada tak? Tak ada kan? Ha, sebab orang yang buat syarat tu isap rokok. Jadi sekarang ni, atas kita lah, kita lah patut letak. Surau-surau letak tambah tu, tidak merokok. Kerana rokok diharamkan oleh fatwa negeri-negeri, fatwa kebangsaan dan fatwa antarabangsa. Selesai masalah. Jadi kalau tuan-tuan dah lantik, sekarang dah ada dah lantik kan? Tuan-tuan telan dah dulu sementara. Jangan tak pergi semayang masjid pula. Pergi je lah. Semayang belakang dia sah. Ya, tak sah. Yang tak sahnya ketika dia tengah semayang jadi imam tu, dia isap okok itu pada. Isap gitu, batang. Tapi hukumnya makruh. Ha? Wallahualam. Jadi salahnya tuan-tuan lah, bukan salah. Salah orang yang milik. Siapa suruh milik? Tapi masalahnya kawasan tu ada seorang tu. Dia tu lah suara sedap kan. Yang lain semua tak sedap. Bila baca ayat ke laut semua pergi. Ha, nak wajar mana? Pilih dia afdal daripada pilih yang tak boleh baca Quran. Ha, tu penting juga. Ha? Walaupun dia isap rokok. Eh, guru saya yang ajar mantik. Mantik ni cara menjawab hujah dalam bahasa dalam Islam. Isap rokok. Oh, isap rokok. Yang usul fiqh, yang mengajar usul fiqh tu, salah satu kaedah penentuan hukum untuk fatwa. Dia kata, aku baca kitab Syarhul Majallah, kitab mazhab Hanafi. Kaedah penentuan hukum.
Dia kata kalau aku mati, kau orang ambil buku aku ni, kau buka, kamu tengok kuning dia banyak daripada kuning lain, mana situ ada banyak masalah. Anak murid tanya Amin Ajwah, kawan saya sekarang ni mufti dekat Tunis, kenapa kuning? Dia kata lama aku buka sambil isap rokok, kuning ketah tu. Dia kata banyak masalah, kamu tolong perhatikan pada masalah-masalah dalam kitab. Oh, saya belajar daripada guru saya yang isap rokok, sebab dia berpegang rokok itu makruh bukan haram, tapi dia meninggal dunia tu pun. Ramai dah ulama-ulama yang isap rokok meninggal semua sebab rokok. Sekarang ni tinggal ulama yang tak isap rokok, jadi semua kata haram. Nah. Okey lah soalan. Saya nak balik dah. Assalamualaikum ustaz. Saya nak tahu apa hukum pendapatan dari pekerjaan dari syarikat seperti bank, insurans, syarikat yang tidak patuh syariah. Yang kedua, bagaimana untuk dibersihkan pendapatan tersebut? Yang ketiga, adakah perlu dikeluarkan dalam beberapa peratus atas pendapatan tersebut, atau adakah pendapatan itu ada nilai syubhah? Baik. Hukum bekerja, kalau ikutkan hukum bekerja tempat yang haram, hukumnya haram, hukum asal. Setiap benda yang haram, kita bekerja di tempat tu hukumnya haram. Macam jual arak haram, jelas-jelas haram. Itu memang tak boleh, kita kena berhenti on the spot. Tapi sekarang ni bekerja tempat syubhah, sebagai contoh bank. Bank ni dulu sebelum datang perbankan Islam, kita guna semuanya bank konvensional tu lah. Jadi no choice. Masa tu orang ramai kerja, dan sekarang ni ada yang kerja dalam keadaan jahil. Maka pekerjaan mereka itu syubhah. Syubhah. Dia kena pastikan yang dia ini akan berpindah atau mencari rezeki yang lebih halal, iaitu dengan mencari bank-bank yang betul-betul patuh syariah. Tapi sebelum dapat, kata Dr. Yusuf Qardawi, teruskan kerja di tempat tu. Insurans. Macam dulu kerja insurans, sekarang ni takaful. Kalau takaful yang ada Islamik. Kalau insurans tak ada Islamik. Senang dia nak kenal ada Islamik tak Islamik. Bila dia sebut takaful, itu Islam. Ada syariah, board. Tapi kalau dia sebut insurans, tak Islamik. Dia kerja dekat insurans lagi, maka dia kena berubah. Sementara nak berubah, dia kena berusaha untuk mencari insurans ataupun takaful yang halal, jadi ejen takaful yang halal. Bank yang halal. Bank yang ikut syariah. Jadi sementara nak pindah tu, dia boleh lagi kekal bekerja di tempat yang lama. Sampailah gaji dia tak berubah, dia pindah gaji tak berubah, pendapatan dia tak berubah, sama semua sekali, maka dia wajib berubah kalau dah dapat. Kalau contoh dia kerja kat bank konvensional, gaji dia RM12,000. Dapat kerja dekat bank Islamic Bank ataupun bank yang ada unsur-unsur Islam, gaji pun sama juga RM12,000, wajib pindah. Tapi tak jumpa, maka dia kekal dulu di tempat yang lama, sebab takut mendatangkan mudarat kepada pendapatan, income dan seumpamanya. Satu. Yang kedua, telah dikira sebagai syubhah. Apa yang perlu dilakukan? Maka dia kena zakatkan harta tersebut. Dia dikira sebagai harta syubhah, maka bersihkan dengan zakat. Nah, mana keseluruhan duit yang kita dapat tu, zakatkan 2.5% untuk tenangkan hati daripada mengambil perkara-perkara ataupun pendapatan yang mendatangkan syubhah. Jadi itu antara benda lah yang dibincang oleh para ulama. Jangan kita ada setengah orang dia kata haram dan wajib keluar terus. Wajib keluar, orang ni berhenti kerja, pendapatan tak ada, siapa nak tanggung? Kadang-kadang ustaz tu sedap, dia kata berhenti, orang tu berhenti. Kalau ustaz tu tolong tanggung balik, tak apa. Itu buat fatwa, kata jangan berhenti lagi. Sampailah orang tu dapat pekerjaan yang sama setimpal dengan gaji yang sedia ada. So kita faham keadaan ni. Sebab kita baru nak ikut Islamik dalam banyak benda, dalam bank, dalam takaful. Bank sekarang baru kuat, dulu semua insur ni apa, konvensional. Rumah kita sewa konvensional kan, ambil konvensional. Takaful dulu mana takaful, sekarang dulu insurans je, sekarang dah ada takaful. So kita kena berubah banyak, slow, step by step. Nah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu